atas kepercayaan yang diberikan kepada CK Malaysia. Hospital Tanjung Karang Baharu yang juga Hospital Pakar Minor berkapasiti 150 katil akan mula beroperasi sepenuhnya pada 10 Oktober ini. Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin berkata, Hospital Baharu itu adalah Hospital Pakar Minor kedua di Selangor dan akan memanfaatkan lebih 350,000 penduduk sekitar selain menggantikan bangunan lama hospital yang telah berusia lebih 56 tahun yang dijangka siap pada tahun 2025. Katanya sebanyak 10 bidang kepakaran akan diperkenalkan di hospital berkenaan secara berfasa merangkumi pembedahan, kecemasan perubatan umum obstetrik dan ginekologi, pediatrik, ortopedik, anestesiologi, radiologi, patologi serta bedah mulut dan maksifolasial. Mulai selanjutnya beliau berkata, dengan adanya perkhidmatan kepakaran di hospital ini, sebanyak 3,000 kes rujukan membabitkan kos pengantaran pesakit dari Hospital Tanjung Karang ke Hospital Pakar yang lain dapat dijimatkan kerana kes-kes bagi bidang-bidang tersebut boleh dilaksanakan di sini.